Dua oknum kepala desa di Kabupaten Bojonegoro terjerat kasus korupsi dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD. Dalam kasus ini, keduanya merugikan negara hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Kini pihak Polres Bojonegoro menetapkan keduanya menjadi tersangka kasus korupsi. Kedua kades tersebut masing-masing berinisial SA merupakan kades desa Sumberjo Kecamatan Trucuk dan Hari, kades Gelagah Wangi Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro. Kedua kades tersebut diperiksa berdasar hasil temuan kantor Inspektorat Bojonegoro dan diketahui dana yang diselewengkan merupakan ADD dan DD tahun 2018. Kedua oknum kades diketahui melakukan penyelewengan dalam penggunaan dana, diantaranya untuk pembangunan masing-masing proyek di desanya, seperti pembangunan infrastruktur desa yang dibuat-buat dengan laporan palsu. Sementara itu, barang bukti dari kedua tersangka yang diamankan Satreskrim Polres Bojonegoro, uang tunai 500 juta lebih dan 600 juta lebih bersama berkas LPG palsu, dan juga sebuah mobil yang dibeli dari hasil korupsi tersangka. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Untuk kasus kedua, kasus tindak pidana korupsi juga. Jadi ini berawal dari laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat. Ya. Jadi laporan hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Bojonegoro terhadap keuangan desa Gelagawangi, yaitu ADD tahun 2018. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut, kita lakukan audit ulang dari temuan inspektorat, ternyata kerugian negaranya bertambah sekitar 601.921.785 rupiah. Itu uang untuk pembangunan apa? Pembangunan tahun 2018. Untuk apa? Proyek kegiatan-kegiatan di desa, mendukung kegiatan desa, ada bangun jalan. Dan banyaknya ditemukan seperti ini, dan apakah ini karena administrasi atau bagaimana sehingga, atau memang sengaja? Ada unsur kesengajaan, jadi ada unsur melawan hukum ya. Kalau ada ketidaksengajaan pasti ada pendampingan, ada pengawasan, kemudian sudah diberikan teguran. Harusnya kalau memang ada niat baik untuk memperbaiki dan mengembalikan sesuai peraturan pemerintah juga sudah dinaungi secara hukum untuk bisa dilakukan. Apakah selama ini belum pernah diingatkan oleh pihak kecamatan? Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua oknum kades ini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bojonegoro untuk proses hukum lebih lanjut. Afrizal Ilmi, CTV Bojonegoro.